Om Swastiastu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Edwianti, nomor absen 15 dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan meliterasikan sebuah buku PPKN, yaitu Bab 2, mengenai ancaman-ancaman terhadap Infolexus Budhankam dalam bingkai Benika Tunggal Ika. Nah, dalam submateri ini membahas dua poin penting, yaitu mengenai yang pertama, ancaman terhadap integrasi nasional, kemudian yang kedua, strategi dalam mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Nah, pada poin pertama ini, tentang ancaman terhadap integrasi nasional, yaitu membahas tentang pengertian dari integrasi nasional, kemudian yang kedua, mengenai syarat integrasi nasional, kemudian yang ketiga mengenai ancaman dalam integrasi nasional, kemudian yang keempat yaitu mengenai ketahanan nasional dalam aspek Infolexus Budhankam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Nah, apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional terdiri dari dua kata, yaitu kata integrasi dan nasional. Nah, integrasi dalam bahasa Inggris berarti integrate, yang artinya menggabungkan, menyatukan, dan mempersatukan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran secara menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan national dalam bahasa Inggris berarti national, yang berarti berbangsa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti secara politis maupun antropologis. Nah, apa sih itu artinya secara politis dan antropologis? Secara politis merupakan penyatuan dari berbagai kelompok sosial maupun budaya yang menjadi wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kemudian secara antropologis merupakan suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dari paparan di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional dapat diartikan yaitu penyatuan berbagai bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi keseluruhan yang lebih utuh, dan atau bisa diartikan sebagai memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang dengan banyaknya jumlahnya menjadi suatu bangsa. Nah, di poin kedua, saya akan membahas tentang syarat integrasi. Adapun syarat integrasi suatu negara sebagai berikut. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa diri mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu sama lain. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan sebuah proses integrasi sosial. Nah, dengan begitu banyaknya syarat integrasi nasional ini, di mana posisi negara Indonesia yaitu berada di tengah-tengah dunia yang dilewati oleh garis khatulistiwa, yang di mana Indonesia diapit oleh dua samudra dan dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, dan diapit oleh dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, keadaan tersebut membuktikan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Nah, posisi silang tersebut tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, namun juga meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah-daerah berpenduduk padat di antara Tiongkok dan berpenduduk jarang antara yaitu Australia. Yang kedua, ideologi Indonesia berada di antara komunisme di utara yaitu Tiongkok dan liberalisme di selatan yaitu Australia. Kemudian yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara Tiongkok dan demokrasi liberal
berada di sebelah selatan yaitu Australia. Kemudian yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis yaitu di utara Tiongkok dan sistem ekonomi kapitalis yaitu di selatan Australia. Nah, kemudian yang kelima yaitu masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis yaitu sebelah utara Tiongkok dan masyarakat individualis yaitu sebelah selatan Australia. Kemudian poin keenam, kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara yaitu Tiongkok, Malaysia, Brunei Darussalam dan Jepang. Kemudian kebudayaan barat seperti Australia. Kemudian yang ketujuh ada sistem keamanan dan pertahanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental yaitu di utara seperti Brunei Darussalam, Tiongkok, India dan Bangladesh. Dan sistem pertahanan keamanan maritim di barat sebelah utara dan timur yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Australia, New Zealand dan lain-lain. Nah, kemudian yang poin ketiga, ada ancaman terhadap Inpolexas Budhankam, yaitu di mana ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Di mana ancaman militer itu terdiri dari pertahanan dan keamanan, dan ancaman non-militer yaitu Inpolexas Bud, yaitu di mana ideologi, politik, sosial, budaya. Kemudian selanjutnya yaitu poin keempat yaitu tentang ketahanan nasional dalam aspek Inpolexas Budhankam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana ketahanan nasional Indonesia adalah di mana kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi segenap aspek-aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Berikut adalah ketahanan nasional yang meliputi aspek Inpolexas Budhankam. Yang pertama yaitu ada ketahanan dalam aspek ideologi. Di mana ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi dan juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Sedangkan ketahanan nasional ideologi diartikan sebagai di mana kondisi dinamika kehidupan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, dalam paparan yang tadi, kemudian ada juga tentang pembinaan ketahanan nasional aspek ideologi. Nah, pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ideologi dalam upaya memperkuat ketahanan ideologi antara lain. Yang pertama yaitu pengamalan Pancasila secara objektif maupun secara objektif dan subjektif. Nah, poin kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian yang ketiga yaitu Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara. Kemudian yang keempat yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Kemudian yang keenam ada pendidikan moral Pancasila. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang ketahanan dalam aspek politik. Nah, di mana politik ini berasal dari kata politik yang mengandung makna kekuasaan atau pemerintahan. Dan politik ini juga dapat berarti kebijaksanaan, yaitu ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik yang berarti keuletan, ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, dan hambatan serta gangguan yang datang dari luar maupun dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, yaitu ada ketahanan dalam aspek ekonomi, di mana perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional. Pertahanan ekonomi yang diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan serta kekuatan nasional dalam menghadapi serta segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana pembinaan ketahanan nasional dalam aspek ekonomi, dalam pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan antara lain, yang pertama ada sistem ekonomi Indonesia, kemudian yang kedua yaitu ada ekonomi kerakyatan harus menghindarkan atau sistem free ride, liberalisme, etatisme, pemusatan atau kekuatan ekonomi.
Kemudian yang ketiga yaitu ada struktur ekonomi. Kemudian yang keempat ada pembangunan ekonomi. Kelima ada pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil yang lain. Dan yang keenam yaitu kemampuan bersaing. Dan kemudian yang keempat yaitu tentang ketahanan dalam aspek sosial budaya. Di mana istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial dan segi budaya. Yang disebut dengan sosial adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas, yang merupakan manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuasaan pendukung dan menggerakkan kehidupan ketahanan di bidang sosial budaya. Kemudian, sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indonesia yang berisi keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, dan hambatan, serta gangguan dari luar maupun dalam yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu tentang ketahanan dalam aspek pertahanan dan keamanan. Nah, di mana pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya seluruh rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan mengamankan negara dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, pertahanan dan keamanan ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Untuk mewujudkan dan memberhasilkan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu yang pertama yaitu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam membentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan yang tanpa kenal menyerah. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh aspek Ipolexus Bud Hankam. Yang kemudian yang ketiga, ikut serta aktif dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sisan Kam Merata. Nah, itulah tadi literasi dari poin pertama. Kemudian akan dilanjutkan poin kedua yaitu mengenai berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Di mana ini dibagi menjadi dua submateri. Yang pertama yaitu strategi dalam mengatasi ancaman non-militer yaitu Ipolexus Bud. Dan kemudian poin kedua yaitu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Di mana poin pertama ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer. Seperti yang pertama yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Dan yang ketiga yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Di mana submateri kedua yaitu strategi dalam mengatasi ancaman militer. Di mana ancaman militer ini sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, diterapkanlah strategi yang tepat untuk mengatasinya dan sudah diatur pada pasal 30 ayat 1 dan sampai 5. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang tepat bagi pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat sementara bercirikan yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan, di mana kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dua dan untuk kepentingan keseluruhan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu kesemestaan, yaitu keseluruhan daya nasional didaya bangunkan bagi upaya pertahanan. Kemudian yang ketiga, kewilayahan, yaitu digelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, itulah sekian dari poin kedua yaitu materi tentang literasi kali ini. Saya apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan materi maupun yang lain yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dengan itu, saya tutup Paramesanti. Om Santi 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 Om.